Yo, kita berangkat lagi. Masih jauh, men. Masih kurang 1 jam lagi ke mana ya? Ke Panjen. Masih jauh. Ke Panjen Bangkalan pun juga masih jauh banget. Oh, perjalanan ini masih akan sangat panjang. Kita akan sampai tengah malam mungkin. Yo, kita gas aja. Kaca udah mulai bureng kaca ini. Loh, kok nggak ada lampunya ya? Ada lampu ya, Jong? Kamu mau lo terang? Hah? Wah, bene lampu. Wah, ada lampu nemat merengges, Mat. Ada lampu ada. Coba, ada lampunya nje. Tekku je di kampi, tekku. Si, bentar. Ini saya mau ngetes lampu dulu, teman-teman. A few moments later. Waduh guys, ini agak sedikit bahaya ya. Ternyata entah kenapa lampunya ini gak terang banget. Ini punya motor teman saya ini. Ini serasa gak pakai lampu loh, beneran loh. Padahal ini sudah lampu dim ini. Loh, lampunya orang tuh terang-terang semua. Waduh, ngeri-ngeri ini. Ngeri-ngeri-ngeri. Perjalanan masih panjang banget ini, bro. Kita masih jauh ya, masih 1 jaman kurang. Kita belum ke waduk Karangkates. Aku lupa kok bendungan Sutami terus ya. Yang bener kan bendungan Karangkates. Ini aku pikir lampu ya nggak terang. Ternyata memang lampunya ini nggak ada ini, bro. Asem ini sepanjang jalan ini akan meraba-raba terus nih bawaannya ini. Ini kita di pasar apa ya? Pak, pasar desa. Aduh, gak tahu aku. Oh, ada akuarium ikan-ikan. Wah, ini lampunya agak terang, bener-bener. Gimana ya, kok nggak bilang dari awal? Coba lampunya mati, apa bukan mati sih, hidup, tapi dia kenapa nggak terang ya? Apa nyentrong ke atas lampunya ini? Nyentrongnya ke atas ini, bukan ke depan ini. Jadi ya, ke jalan itu gak dapet, gak makan ini. Waduh, bahaya ini. Cok, ada lampu sekali, Mat. Iya lho. Loh. Oh, di, cuma sentrongannya agak ke bawah. Iya lho. Terus dah, Mat. Wah. Tau siang deh kan. Ya, apa lah siang lagi mampir ke bengkel gitu ya. Bisa. Muka-muka lampu penunduk ke bebe. Are merengis bendungan Bang Jalan di Ibang Ongkuan, Reh. Harusnya kiper lampu, Bang. Kiper lampu kota.
Waduh, ini kita udah mulai masuk jalan tanjakan turunan ini. Mungkin kalian ini nggak melihat sesuatu ya, mungkin kameranya masih terang ini ya, tapi sebenarnya ini udah gelap banget, maksudnya udah gelap teman-teman karena nggak ada lampunya ini. Aduh, gelap-gelap kayak ini bahaya banget, sumpah, serius. Mau berhenti di mana? Nggak ada bengkel, ini juga nggak bawa kunci-kunci, teman-teman. Terus mau gimana ini? Di depan, lampunya hidup. Cuman arah sentrongannya ini ke atas. Jadi orang lain tetap bisa ngelihat, tapi kita nggak bisa ngelihat. Masalahnya di situ, bukan lampu depan orang lain nggak bisa ngelihat. Ini kita belok kanan ke arah Malang. Ini belok mana ini ya? Belok kiri. Waduh, ini aku benar-benar seperti meraba-raba ya teman-teman ya. Ini aku seperti meraba-raba ini karena aku nggak melihat mana belokan ini. Aku hanya mengandalkan garis putih aja ini. Jadi kok jalannya nggak ada markanya, ini bahaya ini. Yuk, okay. Terima kasih Pak, jasanya baik sekali. Bengkel ya? Ke bengkel ya? Allah, lo kan yang paksa lagi nggak ria. Kita mau ke bengkel dulu teman-teman, karena mau benerin lampunya ini ya. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Ini lumayan lampunya, kayaknya harus di servis nanti ya. Ini cuman di apa namanya, diturunin dikit, lumayan. Tadi gak ada lampunya sama sekali teman-teman, jadi saya nggak bisa ngelihat tadi itu.
Nah ini lumayan nih ya, ada titik kecil aja, nanti ini harus diperbaiki nanti di sana di rumah ini. Ini kita sudah sampai di bendungan kalau nggak salah ya. Loh. Jalannya agak enak, teman-teman. Untung tadi nemu bengkel buka ya. Jalannya kayak gini, peteng, gak ada lampunya ya apa. Waduh, rek, ini bunuh diri. Ini pun aku masih belum kelihatan ya kalau udah lagi papasan ini karena lampunya redup banget ini. Ups. Malang Surabaya lurus. Ini Polsek Blitar daerah Bongkos ya, Bongkos. Mana bus roda Blitar lo lewat tol? Tidak ada, belum jadi tolnya. Ben malah ngetol. Abis sampai Blitar ada. Iya, anu tol. Iya. Ini kenapa nih kok macet ya? Apa ya? Kosok kereta. Bukan kereta. Apa ini di depan ini ya? Lo, ada truk berhenti bro di tengah rel ya? Oh, spalnya diperbaiki. Aku pikir truk mogok di tengah rel. Wih, ngeri. Nah, aku masih ingat sih daerah perduaan ini juga. Perduaan rel ini masih ingat banget. Ini ada warung-warung jual-jual apel-apel Malang ya, khas-khas Malang ini. Ini kita nyampe mana ya? Banyak orang jual-jualan.
depan ada lampu merah, ini ada persimpangan apa namanya ya, Malang Surabaya lurus. Ini kita lanjut lagi perjalanannya, di depan ini kok macet banget ya. Oh ternyata ada truk. Oh ternyata enggak juga, di depan masih macet ini. Ini kita nyampe mana ya? Kita masih di Blitar, Kesamben loh enggak salah. Tanjakan ini ya ternyata ya, itu biasa sampai miring banget itu, bis Bagong. Tapi so angin atau kentoan gitu, so angin kentoan lanceng lagi. Lihat ini. Sorry guys, ini kalau saya sudah agak sedikit banyak diemnya ya, dan hanya sekali menjawab interaksi dari teman saya di belakang, karena ini memang saya harus fokus nyetir ya, gelap banget ini, lampunya agak ngatasi lampu motor teman saya ini, dan saya udah dari subuh ya, kita nonstop, kita teman-teman, kita hanya istirahat duduk bentar tadi pas di Masjid Agung Blitar ya. Ini lumayan perjalanannya jauh banget ini. Ini kita apakah sudah sampai di bendungan ya? Ini saya kurang tahu juga karena saya nggak bisa ngelihat. Kayaknya sih ya itu ada gunung-gunung ya, ada bendungan. Ada. Ini orang di depan habis daki dari mana ya? Kayaknya dari Gunung Kawi deh. Ini tanjakan nih teman-teman, hati-hati ya. Dan ini gelap malam, lampunya pun juga agak terang. Ups, maksa dia, hampir nyaris kecelakaan di depan itu. Tuh,
udah mau gerimis lagi nih. Ampun, moga jangan gerimis deh. Jas hujannya ada demel banget ini. Bis Bagong Malang kesamben Blitar, kok banyak bis Bagong dari tadi ya? Macet ada apa ya? Apa tanjakan sehingga di depan mobil-mobil pada ini truk-truk ya pada pelan ya. Us. Iya tanjakan-tanjakan di belok-belokan ya. Jadi iring-iringan di depan ini. Oh, di depan ternyata ada truk yang agak sedikit tua ya, agak kuat ya. Wes, jangan nyalip dulu tikungan ini. Bahaya, Om. Omnya nyalip, men. Ngeri, Pak. Truk ini yang lemot banget di depan. Di depannya ini adalah truk, ada truk lagi. Ini yang lemot banget nih. Kampret kok. Gara-gara lu di belakang macet, Bro.
di Malang lurus. Ini orang leting kanan tapi gak belok-belok, ini bingung aku. Baunya bau kembang, men. Bau melati sini. Wah, disalip lagi sama Bagong. Ini karena aku gak ada lampunya ini ya. Coba ada lampunya, aku tak ngebut-ngebut ini. Di belakang gak ada lagi kendaraan. Oke, terima kasih Bis Bagong, sampean wis ternyata ini jadi pemandu ya, dalam artian karena lampu depanku ini kan gak bisa ini, gak enak ini. Nah, jadi sampean malang leting-leting itu malah enak ini. Aku ngerti mana belokan, mana us. Mau belan jalan gede dia bisa. Bisa. Lah kok saya ada Prigen, saya ada Villa, Taman Safari kan kok saya nyambi. Oh enggak, enggak. Jadi bangkalan sama mobil. Mobilan. Ini gelap banget bro. Waduh, gelap banget. Mungkin kalian bisa lihat di kamera ya, di hasil rekaman video bahwa lampunya ini gak terang banget bro. Saya ini memanfaatkan jalur marka garis ya sama Bagong di depan itu. Dia belok kemana, aku ngikutin. Sebenarnya aku gak kelihatan nih jalannya belok-belok kemana. Ini kayak gini nih, Bagong udah jauh. Aku gak kelihatan ini. Ya apa cuma lampu setitik kayak gitu. Wah, ini gak dipikir motornya dibawa touringan tapi kayak gini ya apa. Nang Bagong Mekasan lo kan gede lagi ya jodoh. Iya. Waru. Yang tengganteng jalan bisa. Jadi kita sudah sampai di Bendungan Karangkates lo gak salah gini ya. Dari tadi aku menebak-nebak, gak kelihatan men, asli gak kelihatan. Ya apa lampunya kayak lampu senter loh ya. Eish ngawur. Bahaya lampunya dong. Cuma setitik lampunya loh.